Halo kecil mada muda, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Selamat datang di video tutorial pembuatan Astakarsa sebagai salah satu atribut pionir Gajah Mada 2024. Yuk ikuti langkah-langkah berikut dengan cermat dan teliti. Berikut adalah alat yang perlu teman-teman siapkan, yaitu gunting atau cutter, penggaris, dan pensil. Selanjutnya, bahan-bahan yang diperlukan adalah 1 lembar karton berukuran 77x66 cm dengan ketebalan 2 mm, 2 lembar kertas Asturo berwarna hitam, 1 lembar kertas Asturo berwarna biru dengan kode warna 28, 1 lembar kertas Asturo berwarna pink dengan kode warna 43, 8 batang stik kayu, lem PVA serbaguna, dan 4 buah ring buku metal dengan ukuran 1 inci atau 2,4 cm. Mari kita mulai dengan membuat dasar oktagon Astakarsa. Pertama, siapkan 1 lembar kertas karton berukuran 77x66 cm dengan ketebalan 2 mm. Kemudian, buat pola oktagon dengan ketentuan berikut. Buatlah pola persegi dengan panjang sisi 40 cm. Lalu, buat 4 pola persegi sama sisi dengan panjang sisi 20 cm. Setelah itu, buat 8 titik penanda yang berjarak 10 cm dari garis vertikal dan horizontal. Hubungkan tiap titik penanda hingga menjadi sebuah pola oktagon. Kemudian, buat pola oktagon yang dibagi dua sebagai bagian sayap pola dasar oktagon. Setelah itu, potong pola yang sudah dibuat dengan rapi. Berikut tampilan pola dasar dan sayap oktagon yang akan kita sempurnakan. Selanjutnya, buat dua lubang di dua sisi dasar oktagon dan di satu sisi sayap oktagon dengan jarak 1,5 cm dari tepi dan 6 cm dari garis horizontal. Ulangi langkah di atas pada bagian pola yang lainnya. Tahap keempat adalah pembuatan lapisan pola oktagon menggunakan kertas Asturo. Siapkan kertas Asturo berwarna hitam, pink, dan biru. Gamada dapat menggunakan halaman belakang kertas Asturo warna hitam sebagai pengganti kertas Asturo warna putih. Buat pola sayap oktagon di tiap lembarnya dan potong dengan rapi. Khusus untuk Asturo warna hitam, buat pola persegi panjang tambahan dengan panjang 40 cm dan lebar 10 cm. Lalu, lipat ke bagian dalam. Selanjutnya, di tahap kelima, kita akan membuat gagang sayap menggunakan stik kayu. Siapkan 8 buah stik kayu dan sisa kertas Asturo warna putih dan biru. Buat lapisan stik kayu dengan kertas Asturo warna putih sebanyak 4 buah, dan kertas Asturo warna biru sebanyak 4 buah. Tempelkan kertas Asturo ke tiap stik kayu. Lalu, tempelkan sisi belakang stik kayu berwarna putih dan biru hingga berjumlah 4 buah. Lalu, pasang stik kayu di bawah lapisan kertas Asturo sisi atas dan bawah sayap oktagon. Berikut adalah tampilan sayap Astakarsa setelah pemasangan gagang. Selanjutnya, kita akan menempelkan lapisan kertas Asturo yang telah kita potong ke atas pola oktagon. Sebelum menempelkan lapisan oktagon, lipat karton ke arah dalam mengikuti garis vertikal. Tempelkan kertas Asturo warna hitam tambahan di bagian tengah pola dasar oktagon secara vertikal. Khusus untuk penempelan Asturo warna hitam, sisakan sedikit ruang di tengah agar saat dilipat, kertas Asturo tidak bertabrakan. Lalu, tempelkan lapisan pola oktagon lainnya sesuai dengan ketentuan warna, yakni pink dan biru, serta hitam dan putih. Rapikan pola Asturo yang sudah ditempel. Lubangi lapisan sesuai dengan lubang pola dasar dan sayap Astakarsa. Akhirnya, kita sampai di tahap terakhir proses pembuatan Astakarsa. Selanjutnya, kita akan menghubungkan bagian dasar dan bagian sayap oktagon menggunakan ring metal. Siapkan 4 buah ring yang akan dipasang di lubang bagian dasar dan sayap oktagon. Pasang tiap ring dengan rapi dan kuat. Setelah semua ring terpasang,
Astakarsa dapat dibuka dan ditutup ke arah yang berlawanan. Astakarsa dapat menampilkan 4 warna, yaitu warna pink, putih, biru, dan hitam. Astakarsa juga dapat menampilkan 2 warna secara bersamaan loh. Gajah Mada Muda dapat menampilkan warna dengan membuka dan menutup sayap Astakarsa dan membalikkan Astakarsa. Selain itu, Astakarsa juga dapat dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Gajah Mada Muda dapat langsung membuatnya di rumah ya. Selamat mencoba dan sampai jumpa di Pionir Gajah Mada 2024. Thank you.